Pemukiman warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 cm hingga 30 cm lebih. Petugas SDA langsung menerjunkan satu buah alat penyedotan air dengan menggunakan water master. Diharapkan dengan adanya penyedotan air tersebut dapat mempercepat surutnya banjir di pemukiman warga. Sementara kini ketinggian air mulai berangsur surut dari sebelumnya. Jika hujan kembali mengguyur, diprediksi nantinya air akan kembali naik. Dengan adanya pembangunan besar-besaran oleh pemerintah, warga berharap agar pemerintah dapat memperhatikan juga masalah banjir di Jakarta. Ya, ini dari SDA, alatnya namanya water master. Gunanya untuk mengurangi genangan di pemukiman warga. Fungsinya untuk itu aja sih. Kira-kira bang, kalau dengan adanya alat itu bang, berapa lama bang bisa surut bang? Tergantung genangannya juga sih. Karena genangannya tinggi ya, kurang lebih ada 25-30 cm. Belum ditambah dari kali Perdana Kusuma juga masih tinggi airnya. Bisa... Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.